Apa sih Murji'ah itu, Ustaz? Murji'ah itu adalah kelompok yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman, dan bahwasanya amal itu tidak mempengaruhi iman, maksiat itu tidak mengurangi iman. Sehingga kalau ada orang yang berkata, jadi menurut mereka iman itu cukup dengan perkataan, dengan lisan, atau dengan keyakinan, dengan hati, udah cukup. Kalau sudah seperti itu, dia mau berbuat maksiat apapun, tetap imannya sempurna, kata mereka. Ini pendapat Murji'ah. Pada zaman sekarang ada keyakinan Murji'ah masih. Contoh misalnya ada orang berkata begini, ya ada perempuan ngomong begini, saya walaupun tidak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin loh. Ini Murji'ah, Pak. Seakan-akan mengatakan bahwa jilbab itu gak penting, yang penting apa? Ya itulah Murji'ah.